Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu Rizky Ting. Kita kedatangan apa nih? ACG punya Vario. K59F. Ini dia ACG-nya. Segini kita cek dulu apa kabel-kabelnya komplit. Ini kabel ke aki, terus ini yang ke ECM, terus ini yang ke ECM, terus kabel-kabel yang ini, kabel kontak. Waduh, kabel kontak udah diputus bro, cuman nggak masalah, masih bisa dipakai nanti. Terus kita lihat magnetnya. Magnetnya ya masih bagus lah bro, masih gini-gini aja. Aduh, ini kenapa bro, di gerinda kayak gini. Enggak apa-apa lah, masih bisa dipakai. Terus spoolnya ini komplit ya bro. Ini sensornya, ini spoolnya masih bagus. Oke. Ini kabel-kabelnya udah komplit. Magnet ada, spool ada, ECM ada. Jadi ini bisa dipasang di motor. Nah, terus ini bro, ini rencana mau dipasang di motor RX King. Nah, ranking ini dia motornya. Nah, seperti ini motornya. Tadi udah saya bongkar, udah saya lepasin magnetnya, yang aslinya udah saya lepas. Oh iya, ini kiriman dari Mas Bedet ya bro. Terima kasih atas kepercayaan Mas Bedet kepada saya untuk membuat motornya ini, RX King, dibikin starter ACG. Sangat terima kasih atas kepercayaannya Mas Bedet. Oke, kita langsung saja kita cek. Ini bro, saya mau berbagi cara pemasangan ini. Caranya, kalau yang aslinya Vario itu kan kayak gini bro. Nah, kayak asli punya RX King ini kan aslinya kayak gini pemasangannya. Nah, seperti ini. Nah, ini Vario ini juga sama bro, seperti ini aslinya. Cuman pemasangannya nanti nggak kayak gini bro, kayak gini, cuman dibalik. Nah, seperti ini nanti pemasangannya, seperti ini. Tapi karena di sini terlalu longgar sininya bro. Nah, ini kan longgar, ini enggak pas. Jadi ini nanti dibubut, dipasin. Nah, seperti ini, seperti punya racking nih. Jadi ukurannya, derajatnya sama seperti ini. Nah, di sini. Ini biar bisa masuk seperti ini. Nah, ini kan nggak bisa masuk bro, cuma segini. Ini kan kocak seperti ini. Jadi nanti kita bawa ke tukang bubut, dibikin press, biar bisa presisi gitu ya bro. Buat teman-teman yang ingin bikin atau untuk memasang ACG starter seperti ini, untuk yang mau tanya-tanya silahkan tanya. Terus yang mau memasang boleh kesini, sekalian silaturahmi, main-main ke bengkel nggak masalah, mau tanya-tanya juga boleh, menaja ke sini. Katanya semakin banyak saudara itu semakin bagus katanya. Jadi
silaturahmi itu adalah jalan untuk menuju pertemanan, katanya Pak Yai, cuman aku nggak tahu. Oke bro, gitu aja, nanti kita sambung lagi ke video selanjutnya, ke part 2-nya. Oke, gitu aja dulu untuk pengecekan ini semua tadi, dan untuk proses pemasangan ini kita bawa ke tukang bubut biar presisi yang bagus. Kita udah kerja sama tukang bubut khusus untuk pemasangan pembuatan ini. Oh ya, gitu aja bro, kita lanjut ke tukang bubut. Jangan lupa di like dan di subscribe, yaitu channel saya ini, Rizky Ting. Gitu aja, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.